Halo guys, mobil Land Rover Defender yang telah di-upgrade joknya. Mari kita simak sama-sama. Buat para pecinta mobil off-road pasti tahu betul mobil ini. Langsung aja kita simak. Jok depannya menggunakan jok orisinil Honda New WRV tahun 2024 dengan kondisi barang crash atau baru, yang dudukannya telah disesuaikan, hasilnya tampak seperti ini guys. Untuk covernya ini sudah kulit bawaan asli pabrik dengan warna hitam dan jahitannya merah marun. Untuk teksturnya ini kulitnya tampak ya halus. Pada jok supir terdapat fitur height adjuster untuk menaik dan menurunkan joknya. Selebihnya sama, bisa sliding dan reclining seat. Lebih gagah dan lebih sporty ya guys. Untuk jok tengahnya menggunakan jok orisinil dari Toyota Hiace Commuter yang 3 seater, sehingga bisa untuk menampung 3 penumpang. Dan covernya juga sudah di retrim ulang dengan synthetic leather. Fungsinya bisa reclining seat dan lipat 2 kali ke depan. Dan juga sudah terdapat seat belt bawaannya